ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa ya Allah. Video amatir menunjukkan kepanikan warga sekitar saat api dan kepulan asap yang muncul dari sebuah rumah di bendungan, Desa Pilangsari, Kecamatan Grampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Beberapa menit kemudian, petugas pemadam yang tiba langsung berupaya memadamkan api yang cepat menyebar ke semua sisi rumah. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Jadi, yang punya rumah itu habis memasak, mungkin karena dia lalai ataupun lupa mematikan api, karena apinya ini bukan dari istilahnya dari kompor gas, tapi dari kayu. Nah, sehingga mungkin karena ditinggal masih ada baranya, jadi berakibat untuk muncul api dan mengakibatkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah.